Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan diyakini sebagai waliullah dan dihormati masyarakat pesantren. Ia merupakan mata rantai dan pembawa tarekat Satoriyah yang pertama ke Pulau Jawa. Lebih dikenal dengan nama Haji Karang karena pernah uzlah dan khalwat di Gua Karang. Di pintu gerbang makamnya yang terletak di Pamijahan Tasikmalaya, tertera tulisan Sayyiduna Syekh Al-Haji Waliyul radhiyallahu. Abdul Muhyi dilahirkan tahun 1650 di Mataram. Mataram di sini ada yang menyebut di Lombok, tetapi ada juga yang menyebut Kerajaan Mataram Islam. Ayahnya bernama Sembah Lebe Wartakusumah, bangsawan Sunda keturunan Raja Galuh Pajajaran yang saat itu bagian dari Kerajaan Mataram Jawa. Ibunya bernama Raden Ajeng Tangan Ziyah, keturunan bangsawan Mataram yang berjalur sampai ke Syekh Ainul Yakin atau Sunan Giri pertama. Ketika masih anak-anak, Abdul Muhyi telah belajar di Ampel Denta untuk menderas berbagai disiplin keilmuan pesantren. Pada tahun 1969 Masehi, di usia 19 tahun, Abdul Muhyi merantau hendak menuju ke Mekah, tetapi singgah di Aceh. Di Aceh, Abdul Muhyi ternyata bertemu dan belajar kepada Tengku Siah Kuala atau Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Berbagai disiplin keilmuan dipelajari Abdul Muhyi di kota Aceh ini, termasuk Tarekat Satoriyah dari jalur Syekh Abdul Rauf. Syekh Abdul Rauf ini berusaha mendamaikan wujudiyah dari Ibnu Arabi dan tasawuf lain yang berkembang di kalangan masyarakat Islam. Setelah beberapa tahun di Aceh, Abdul Muhyi oleh gurunya diajak berkunjung ke makam seorang yang dikenal masyarakat sebagai Wali Kutub, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Irak. Perjalanan diteruskan ke Makkah dan Madinah untuk menunaikan haji. Abdul Muhyi kemudian belajar di Makkah, tidak langsung pulang. Di Makkah, Abdul Muhyi bertemu Syekh Yusuf Al-Makosari dan diduga kuat Abdul Muhyi belajar juga kepada Ahmad Al-Kusyasi, Ibrahim Qurani dan Hasan Al-Ajami, yaitu guru-guru dari Abdul Rauf As-Singkili sendiri. Abdul Muhyi kembali dari Mekah menuju Ampel Denta pada tahun 1678 setelah mendapatkan ijazah untuk menjadi mursyid Tarekat Satoriyah dari gurunya. Sekembalinya dari Ampel Denta, sang ayah menikahkannya dengan putri bernama Ayu Bekta. Setelah menikah bersama orang tuanya, Abdul Muhyi pindah ke Jawa Barat untuk menyebarkan Islam dan berusaha mencari sebuah gua yang ditunjukkan oleh gurunya, Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Awalnya Abdul Muhyi dan keluarga menetap di Desa Dharma Kuningan selama 8 tahun. Dari tahun 1678 sampai 1685 atas permintaan masyarakat. Karena belum menemukan tujuan yang hendak dicari, sambil melakukan dakwah, Abdul Muhyi menuju ke Garut Selatan dan diminta masyarakat untuk tinggal di Pamengpuk Garut. Perjalanan diteruskan ke Lebak Siuh di dekat Batu Warigi. Di berbagai tempat tinggal ini, Abdul Muhyi terus menyebarkan Islam secara santun dengan sentuhan hati sebagai seorang sufi. Di Lebak Siuh inilah Abdul Muhyi menemukan gua yang dikeramatkan dan wingit. Gua ini dinamakan Pamijahan karena tempat berkembang biaknya banyak ikan. Gua Pamijahan ini berbatu karang dan penuh dengan hutan lebat dan karenanya sering disebut sebagai Gua Karang. Sejak saat itu, meski kadang-kadang masih tinggal di Lebak Siuh, Abdul Muhyi lebih dikenal sebagai Haji Karang. Gua ini menjadi tempat uzlah dan halwatnya. Akan tetapi di tempat tinggalnya yang terakhir, ia membangun perkampungan baru bersama para pengikutnya di sebelah barat Kampung Ojong dan dikenal dengan sebutan Safar Wadi. Di tempat ini, dia membangun masjid dan padepokan sebagai pusat penyebaran Islam dan Tarekat Satoriyah. Sebagai guru rohani, Abdul Muhyi dihormati masyarakat dan Keraton Mataram. Desanya diakui sebagai desa perdikan yang artinya berhak mengurus urusannya sendiri secara mandiri meskipun ada di wilayah Mataram. Meski memiliki hubungan dengan Mataram,
Hubungan dengan Keraton Cirebon dan Banten juga dibangun. Termasuk setuju sebagian anak-anaknya menikah dengan para bangsawan dari Cirebon. Hubungan dekat juga terjadi dengan Kesultanan Banten, termasuk dengan guru-guru rohani di Banten, yaitu Syekh Yusuf Tajul Khalwaiti Al-Makosari yang merupakan temannya ketika di Makkah. Ketika Syekh Yusuf bergerilya di hutan-hutan melawan Belanda akibat keberhasilan Belanda memecah Keraton Banten, Syekh Yusuf bersembunyi di tempat Syekh Abdul Muhyi. Di samping sebagai pendidik, mujahid dalam menyebarkan Islam, seorang yang dikenal memiliki kemampuan liluweh, Syekh Abdul Muhyi juga seorang penulis. Dia menulis kitab dalam disiplin tarekat Satoriyah. Tokoh ini meninggal pada tahun 1730 Masehi atau 1151 Hijriah dalam usia 80 tahun. Dia dimakamkan di Pamijahan, yaitu di Bantar Kalong, Tasikmalaya bagian selatan. Makamnya hingga saat ini menjadi makam yang sering diziarahi oleh masyarakat NU dan masyarakat Islam pada umumnya.